Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana drama selesai, tiada lagi peluang ke-12 untuk Alif. Puas hati dan lega itu antara ayat yang membanjiri media sosial selepas pelakon juga penyanyi sensasi Alif Aziz melafazkan talak satu terhadap bekas istrinya Bella Astila pada Kamis 13 Jun lalu. Pasangan penuh drama itu akhirnya menoktakan status suami isteri yang dibina hampir sedekat lalu di hadapan Hakim Syarif Wan Muhammad Najib Wan Hanwat di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Paling mencuri perhatian apabila kedua-duanya menolak untuk bersalaman buat kali terakhir sebagai suami isteri sebelum talak dilafazkan Alif di hadapan Hakim. Jika diimbau semula, perjalanan ke mulut rumah tangga pasangan ini mula diibaratkan menonton sinetron 200 episode, bertahun-tahun juga netizen dan media dihadapkan dengan cerita ke mulut rumah tangga mereka dan akhirnya semua sudah bernokta. Kontroversi yang melanda mereka berdua tidak pernah sunyi dan semuanya pasti tentang kecurangan. Klimaksnya pula kejadian Alif ditangkap haluat dengan Ruhainis pada 8 Mac lalu di hadapan di sebuah kondominium mewah di ibu negara. Kalau hendak disebut nama mereka yang terkait 5 muka surat pun tak habis, tetapi bak kata netizen tertutup sudah peluang ke-12 Alif selepas dikatakan curang sebanyak 11 kali. Kalau diamati semula, kisah kecurangan Alif paling epik pastinya bersama Ruhainis dan watak tambahan pula Sarah Yasmi sehingga kecoh dua negara. Kurang sejam memegang status janda pada 13 Jun lalu, Bella kemudian mencetuskan perhatian dengan perkongsian berbaur sindiran terhadap Ruhainis. Masakan tidak, dia menggelar Ruhainis sebagai bekas sahabat yang telah memusnahkan rumah tangganya dengan Alif. Buat kali terakhir, saya ingin mengucapkan tahniah kepada bekas sahabat saya, Ruhainis, kerana berjaya meruntuhkan masjid ini. Anak-anak saya kehilangan bapak mereka, katanya yang meruntun emosi ramai. Tidak hanya itu, Bella menerusi nukilan sinis tersebut, mendedahkan segala perjuangan yang dilakukan seorang diri untuk rumah tangga selama ini dianggap tidak bermakna. Sudah cukup memperjuangkan hubungan ini, tapi perjuangan ini sia-sia kerana saya seorang sahaja yang berjuang. Selepas hari ini, saya tidak akan lagi mencintai seseorang terlalu dalam kerana jika berpisah, lukanya pun pasti terlalu dalam, ujarnya lagi. Tidak seperti pasangan selebriti lain, dia juga menolak membuat sebarang tuntutan bagi Muta'ah, Ida, tunggakan nafkah istri, hutang perkawinan dan harta sepencarian atas persetujuan bersama dengan bekas suami. Baginya diberikan hak penjagaan penuh bagi dua anak mereka, yaitu Muhammad Aidin Adrian dan Ara Adriana, sudah lebih daripada cukup. Sementara itu, Alif yang tenang sepanjang prosiding berlangsung berkata, dia kini dalam fasa memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Apa yang harus kami lakukan sudah kami lunaskan, ujarnya yang pernah mengakui membuka ruang Ruhainis mendengar masalah pribadinya adalah satu kesilapan sebelum ini. Menjawab dakwaan ramai tentang kerja seninya akan hancur kerana kontroversi yang berlaku, penyanyi berusia 33 tahun itu sentiasa percaya dengan rezeki Tuhan. Bagi saya, ini satu perkara yang yakin, yaitu rezeki sendiri adalah daripada Allah. Semoga semua yang berlaku ini dapat menjadikan saya dan pihak lain sebagai individu yang lebih baik, jelasnya dengan tenang. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.